gerakan dasar dulu maksudnya. Setelah itu lakukan tag yang dilakukan biasanya dari basic 1, kalau yang putih sampai kuning strip itu basic 1 sampai tag 1. Terus kalau hijau itu biasanya dari basic 1 sampai tag 3, merah ke atas itu dari tag 4 sampai koreo bahkan siji. Terus sebentar lagi kan ada program Ramadan. Biasanya kalau yang atlet itu setiap hari Senin tetap ada latihan sore jam 3:30 selesai, 6:30 sebelum buka puasa itu sudah pokoknya sudah selesai, mandi sudah selesai. Terus hari Kamis dari 3:30 sampai sebelum mandi juga sudah selesai. Habis itu Minggu pagi jam 7 pagi di SPI. Kalau untuk atlet sendiri Senin, Kamis dan Minggu. Kalau belajar sendiri dari Minggu aja pagi, jadi nanti gabungan dari kebunan SPI sama Bapak Sari jadi jam 1 di SPI jam 7 pagi biasanya kayak santapan rohani, gerakan dasar dulu terus santapan rohani. Setelah itu nanti ada seperti kumpulan uang untuk Panti Asuhan. Nanti minggu terakhir minggu keempat itu biasanya nanti anak-anak ke Panti Asuhan. Jadi di Taekwondo SPI ini tidak hanya melatih hanya fisik aja, tapi juga melatih bagaimana caranya menghormati umatnya. Jadi bisa merasakan di Panti Asuhan cerita-cerita anak-anak bagaimana. Jadi tidak akan merasa sombong. Jadi dia tidak hanya melihat di atas, tapi dia juga melihat di bawah. Di bawahnya juga masih ada yang